saudara-saudara semua, hamba kenalkan Ila Wabong semua penyanyi rumah hamba itu. Apa khabar semua? Baik. Ila Batu Sangga, kawan baik pakcik yang pakcik cakapkan dulu. Apa khabar pakcik? Baik nak. Hamba minta diri dulu. Hamba hendak melihat-lihat kawasan kampung ini. Hamba pergi dulu ya pakcik. Ya. Baiklah nak. Baik benar budi pekerti orang muda ini nampaknya. Sentiasa hormatkan orang tua. Pakcik, berat tanah pisang itu. Mari hamba tolong bawakan. Terima kasih nak. Susahkan kamu saja. Tak adalah pakcik. Perkara kecil saja. Ini kan tanggungjawab hamba membantu yang lemah. Mana rumah pakcik? Bagus sungguh masyarakat di kampung ini. Orang-orang muda di sini semuanya rajin dan baik-baik belaka. Boleh hamba tolong? Terima kasih. Nampaknya bukan saja budi bahasa anak muda ini, tapi dengan tulang membantu orang lain. Bagus sungguh. Wah, nampaknya anak-anak muda di kampung ini mempunyai banyak kepandaian ni pak cik. Bukan saja membuat rumah, bersilat juga mereka mahir. Ya nak. Sebenarnya kemahiran itu semualah yang boleh membuatkan mereka menjadi seorang yang berguna. Boleh hamba sertai mereka pak cik? Ya, boleh. Apa salahnya? Pergilah nak. Nampaknya anak muda ini mempunyai minat yang mendalam untuk menuntut ilmu. Anak kita Puteri Buloh Betung sudah dewasa dan kita ini pula sudah tua. Entah esok atau lusa, kita ini pergi meninggalkannya. Saya rasa sudah sampai masanya kita carikan dia suami supaya ada yang boleh menjaga dirinya jika kita tak ada nanti. Saya pun rasa begitu juga, bang. Apa pandangan kamu jika kita jodohkan anak kita dengan Awang Bongsu? Saya memang tiada halangan, tapi... Hai, bang. Takkan telaga mencari timba pula? Tak pernah dibuat orang begitu, bang. Takkan kita pula yang nak meminang Awang Bongsu tu? Tapi anak kita yang dianggap turun dari kaingan itu, tiada siapa yang berani meminangnya, Mbun. Jadi, kalau kita masih juga hendak menunggu orang meminang dia, nampak gayanya, tak kahwinlah dia seumur hidup. Awang Bongsu tu, abang tengok, susah benar untuk anak kita. Kepandaiannya dalam soal bermain senjata pun memang lebih dari anak-anak muda di kampung ini. Saya tak kata dia tak layak untuk digandingkan dengan anak kita, bang. Saya tahu Awang Bongsu tu memang hebat orangnya. Yang saya katakan, takkan kita hendak meminang dia. Ini menyalahi adat. Tidak pernah dibawa orang begitu sejak turun-temurun. Tapi, tak tahulah kalau ada cara lain supaya orang tidak nampak kita melanggar adat itu. Selamat siang, Sanggah, Mun. Selamat siang. Ha, kamu batin muda. Silakan. Apa mimpi Tuan Hamba ini tiba-tiba muncul kemari? Yelah, batin muda. Ada hal pentingkah? Kalau tidak, susah benar Tuan Hamba nak bertandang ke rumah kami ini. Ah, tidak ada apa-apa. Cuma perkara biasa saja pun, Mun. Masakan tidak ada apa-apa. Dari air muka kamu itu, saya tahu ada perkara yang hendak kamu sampaikan pada kami ini. Kita yang menjadi penyambung lidah orang ramai ini, begitulah. Sentiasa sibuk dan banyak tugas. Tapi, bukankah hidup itu tugas batin muda? Kita hanya dapat mengecap kebahagiaan yang sebenar apakala kita sanggup memberikan sesuatu kepada orang ramai. Dan bukan menerima sesuatu daripada orang ramai. Dan apakah yang kita kehendaki dalam hidup ini selain daripada mengecapi kebahagiaan yang abadi? Ya, saya setuju dengan kata-kata Tuan Hamba itu. Sekarang, tak usahlah kita panjangkan kiasan lagi. Ha, kan betul tekaan hamba. Kedatangan Tuan Hamba ini membawa maksud tertentu. Kalau takut didengar oleh hamba, biarlah hamba ini berundur. Tak usah, Mon, tak usah.
Sebenarnya, soal ini soal batin sanggar sekeluarga. Jadi, batin sekeluarga yang mesti memikirkan dan membuat keputusan. Maaf. Maksud Tuan Hamba itu tak dapat kami fahami. Apa maksud kata-kata Tuan Hamba itu? Begini. Kita tahu tentang awal bongsu itu, bukan? Sekarang ini, dia jadi pemimpin anak-anak muda di kampung kita ini. Ilmunya tinggi dan dia tidak kedekut untuk menurunkan segala pengetahuannya kepada anak-anak muda kita. Tapi, dia itu anak dagang. Sampai seketikanya, pergilah dia. Selepas itu, kita akan kehilangan pemimpin semula. Jadi, kami sudah mufakatkan untuk mengikat awal bongsu supaya terus menetap di kampung kita ini. Kami akan carikan dia isteri dan... Dan apa dia, Batin Muda? Susah benar nampaknya untuk Tuan Hamba meneruskan kata-kata. Sebenarnya, gadis yang kami cadangkan itu ialah anak Tuan Hamba berdua, iaitu Puteri Bulu Betung. Itu pun kalau batin sekeluarga bersetuju. Elok benarlah tu. Sebenarnya, kami berdua ada juga memikirkan perkara itu. Tapi maklumlah, kami ini kan di pihak perempuan. Takut pula dikata orang telaga mencari timba. Ya, saya setuju benar. Awang bongsu itu memang sesuai jika dijodohkan dengan anak kami. Bagi pihak keluarga hamba, kami tiada halangan. Bagus, bagus. Kalau semuanya sudah setuju, elok kita segerakan perkara yang baik ini. Yalah, kata orang perkara yang baik tidak elok ditangguh. Bukan begitu, Batu Sangga? Ya, ya, ya. Tertunai hajat di hati, hidup gembira tidak terperi. Kini si puteri sudah bersuami, eloknya rupa baik pekerti. Demikian tersurat dalam hikayat, orang bersabar mendapat berkat. Tolong menolong bulat muafakat, menjadi teladan segenap rakyat. Bijak penglipur lara, tanam kata bicara. Hai budi dan jasa pusaka bondan.